Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Vtube. Jadi di video kali ini gue akan ngasih tahu kalian gimana caranya membuat Scribble. Tapi sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis ya. Oke, teman-teman, jadi kali ini gue akan membuat scribble atau coretan. Jadi di sini gue pakai aplikasi Infinity Design. Kita langsung masuk ke aplikasinya ya. Jadi, ini gambarnya Infinity Design seperti ini. Kita langsung masuk ke aplikasinya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Terus kalian buat baru, klik buat. Untuk background kalian kasih background bisa kalian ambil juga di sini. Di situ kalian klik titik 3 di kanan atas ini, terus tekan info. Kalian pilih dari galeri, dan gue akan pilih pertama. Kalian pilih sebagai jipak yang digambar, terus kalian centang, kalian klik foto ini. Kayak gini, kalian pilih tools. Jadi di sini gue pakai tools yang langsung separate ini. Kalian pilih saja. Untuk warna, kalian kasih warna putih. Nah, untuk sosnya kalian tekan. Terus tinggal kalian korek saja. Kurang besar, gue tambah sisnya lagi. Untuk videonya akan gue cepetin. Sudah seperti ini, kalian tinggal scribble rambutnya. Jadi scribble rambutnya kita kerjain dulu sesuai ini. Kalian cukup kayak gini. Untuk rambut simpel aja. Iya, dalam scribble art ini kalian jangan terlalu fokus ke objeknya, tapi kalian harus pastiin objek. Oke, jika sudah kita dulu cara ngetiknya seperti ini, kita pencet foto ini. Lalu di sini akan muncul layar seperti ini. Sekalian klik sembunyi ya. Kurang lebih jadinya seperti ini. Oke, sudah jadi ya seperti ini.
door motor ini kalian tinggal titik tiga di kanan atas ini, terus kalian export. Exportnya kalian pakai format PDF. Untuk ukuran juga kalian besarkan dengan seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya cara membuat scriber. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum.